Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini saya kembali datang paket pesanan. Unboxing ya sahabat-sahabat. Nih, biar Sabrina yang kameranya. Ayo Sabrina, kita unboxing bersama Sabrina. Paket ini saya pesan 3 hari yang lalu. Saya tidak menduga hari ini nyampe ya sahabat-sahabat. Dan ini isinya adalah spare part mainan saya ya sahabat-sahabat. Saya pesan banyak sekali beragam spare part mainan ya sahabat-sahabat. Dan saya mana tadi? Pisau tadi mana? Ini dia pisaunya. Nah, lumayanlah berat ya. Oke, kita akan unboxing aja. Kita hitung berapa jumlahnya. Ini ada robek dikit. Nah, dari yang bawa, mudah-mudahan barang di dalamnya tidak ada yang hilang ya sahabat-sahabat ya. Ini dia ada robeknya. Oke, langsung kita buka aja. Yang di lain, tempat lain tidak ada yang robek, hanya ini aja yang robek nih ya. Mudah-mudahan tidak ada yang hancur di dalam. Ini benda-benda kecil di dalamnya nih. Benda-benda kecil. Mudah-mudahan jangan ada yang jatuh. Nah, ini dia. Wah, kita akan hitung. Ini ada kotak baterai bekas laptop. Ada 2. Oke, saya pesan 2 memang. Kemudian ini apa? 1 mata solder. Kecil banget ya. Saya kira besar kemarin. Aduh, kecil banget ini untuk kesederhanaan handphone ini ya sahabat-sahabat, untuk kesederhanaan handphone. Nah, sekarang ini dulu kita hitung jumlahnya berapa. Ini juga ada mata solderan yang besar, untuk solderan besar. Oke, sudah pas. Nih, satu saya pesan. Ini speaker, konektor speaker satu set. Udah satu, kita letakkan sini. Volume ini rasanya saya pesan 5 ya. Nanti kita cek ya. Yang jelas ini barangnya untuk volume ini ada 4. Ini dia ada 4. Oke. Untuk sekelar saya pesan 4, ya 4 ya. Cuman volume itu saja saya. Rasanya saya pesannya 5. Nah, sekarang bagian terpenting nih di sini nih. Apakah jumlahnya pas? Oh. Oke, kita hitung ya sahabat-sahabat. Ini 1. Oke, betul 1. Ini 1. Oke, betul 1. Ini ada 8, betul. Ya, saya pesan ini 8. Ini adalah alat untuk charge baterai 4,7 volt ya. Baik itu baterai handphone bekas ataupun baterai bekas laptop. 1, 2, 3, ada 8. Betul, 8. Ada konektor untuk jack. Nih, ya. Oke, pasang. Nah, kemudian ininya Sabrina, kameranya coba dilihat. Oke, betul. Kemudian, nah ini dia, betul. Oke, jack DC ya, jack DC. Ini juga jack DC nih sahabat-sahabat nih. Tapi ini ada yang kecil, kemarin saya pesan ada yang besar. Saya pesannya 2 macam kemarin. Ini kok sama ya? Oke. Kecil itu ya, yang kecil ya. Oke, ini jack DC ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 rasanya. 8 9 ya. 9. Tuh, oke.
Nah, ini satu lagi yang ukuran ini mana nih? Dua kemarin. Kok cuma satu? Wah, ini salah hitung nih. Kemarin saya ini dua, yang besar dua. Yang besar dua. Yang kecilnya dua. Dua rasanya ya. Kok hitungannya? Kecil semua. Cuma satu ini. Nah, tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Oke. Hanya beda ukuran. Cuma saya mintanya ini dua. Kemarin dua gini. Yang kecil dua, tiga ya. Yang kecilnya dua. Mic, jig mic. Oke, okay, betul. Dua. IC regulator 5 volt. Ya, kita periksa dulu. Oh, saya ambil ini. Jangan ya, jangan-jangan dia salah kirim nanti. Diminta yang 5 volt malah yang 12 volt. 7805. Oke. Okay. 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 IC TA 2025. Oke, okay. Mantap. Cuman satu yang salah dan ada satu yang salah hitung puloma. Mungkin saya yang salah catat ya, sahabat-sahabat, saya salah ingat, nanti kita cek lagi. Nah, itulah sahabat-sahabat unboxing saya hari ini. Ini dia, kita tarik lagi ya sahabat-sahabat. Ini dia. Ini dia. Dirapiin lagi dong. Oke, kita rapiin lagi ya. Oke, kita rapikan saja lagi. Yang kecil-kecilnya ini kita masukin ke yang kecil-kecilnya kita masukin ke sini lagi. Oke ya. Oh, repot lah sahabat-sahabat. Nah, ya nanti kita rapikan. Demikian unboxing kita kali ini. Semuanya adalah peralatan-peralatan spare part untuk mainan-mainan saya ini, untuk misi apa namanya ini, apa, untuk protektor pengisi handphone, pengisi baterai ya, yang 4,7 volt itu kan, yang 3,7 volt baterai handphone bekas atau baterai handphone biasa. Ini ada auto off-nya, kalau sudah penuh dia mati. Di sini ada lampu biru dan lampu merah. Biru tandanya sudah full ya pesannya, dan merah masih ngecas. Dan ini adalah soket micro USB ya, pesan yang biasanya digunakan untuk ngecas HP gitu. Nah, oke, yang lain-lainnya ya peralatan biasa lah. Yang ini yang intinya yang saya inginkan, pesanan saya. Harganya murah aja ini, cuman 3.500-an ya, 3.500. Ini tidak ada yang mahal, ini tidak ada yang mahal, barang mahal tidak ada di sini. Yang paling mahal paling ini timah, mungkin 12.000-an timah ini ya sahabat-sahabat nih. Nah, yang lainnya nih murah semua. Ini 2.000, ini 1.000 dan lain-lain. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, dukung terus Haji Banjar atau Ukaji Banjar. Jangan lupa like-nya, komentarnya, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin bermanfaat ya, buat sahabat-sahabat untuk beli di mana, beli alat-alat ini di mana gitu ya, untuk apa gitu kan, bisa di komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.